Starting Eleven Arema FC di Liga 1 2021, impian sang presiden klub. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana mengeluarkan daftar Starting Eleven versinya untuk musim Liga 1 2021. Dalam hal ini, Gilang memilih formasi 4-3-3. Ingin melihat Arema FC bermain menyerang merupakan alasan Gilang memilih formasi itu. Ini best starting eleven Arema versi aku, tulis Gilang, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Karena aku suka gaya sepak bola menyerang dan menguasai permainan, formasi 4-3-3 adalah favoritku, sambungnya. Untuk penjaga gawang, Gilang memilih nama pemain asing. Pemain tersebut yakni Adilson Maringa. Lanjut ke posisi back, kembali nama pemain asing menjadi pilihan dari Gilang. Tepatnya, Gilang menduetkan Sergio Silva dan Bagas Adi Nugroho sebagai back tengah. Untuk back sayap ada nama Diego Michels dan Johan Ahmad Farizi. Beralih ke gelandang, Gilang menunjuk Renzi Yamaguchi, Hanif Syahbandi dan Dendi Santoso. Terakhir di lini depan, Gilang menempatkan Dedi dan Kusedia Haryodo sebagai penyerang sayap. Sementara tempat striker dihuni oleh Carlos Fortes. Dengan susunan tersebut, rasa optimis dimiliki Gilang bahwa Arema FC mampu berbicara banyak di Liga 1 2021. Pasalnya, pria yang sering disapa Juragan 99 menilai skuad Arema FC musim ini memiliki kualitas yang bagus. Menurutku skuad Arema musim ini termasuk the dream team, tulis Gilang. Starting eleven dan pemain cadangan bagus, kita memiliki kedalaman skuad yang kuat. Semoga musim ini kita bisa berprestasi dan memberikan hasil yang terbaik.